Dah tengok tetek sini lah, tetek sini kalau. Okey. Apa dia? Amir. Udang kuah padu. Masya Allah. Mantap guys, mantap. Wow, sup. Ha, mau tahu ah, sup. Kan? Tapi dia punya dagingnya. Tadi order sup daging tadi kan? Sup daging tadi campur dengan urat tu. Dah duduk mana? Ada order tadi? Dah, 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 dah. Nak ambil order lah. Ya, 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 ya. Bubur urat lagi. Campur urat. Dah ni, tadi order lah.
Minta campur orat. Minta campur orat. Oh. Tak cari jumpa gerik lah. Haa? Dia macam? Abang tu dia letih tu. Dia kata apa? Oh, man. Dia suruh dia kat meja. Dah apa tengok. Tengik. Dia letih. Memang ni untuk udang. Dengar bunyi. Memang cuk udang. Dah order dah. Cuk daging order dah. Muka macam kurang segak lah. Tak shave. Padahlah kita ni apa? Kita musafir, musafir. Selamat jemput saya, Rizal. Fun. Okey, sama. Kan? Wajah. Ada ke dia makan? Terima kasih perjuang sebenar. Kamu makan? Batuk dah nampak susah. Susah nampak. Nampak susah. Duit banyak habis kat lobster. Makan Maggi lah. Makan Maggi lah. Tapi Maggi dia. Kong Kong. Assalam. Okay. Ian. Kong Alam. Apa ada kat mana? Ayu ada kat Kedah. Saya sokong kenyataan Pak Yus. Dulu terlibat juga dengan Tim Milo tahun 98 sampai 2000. Orang kampung kalau buat tak kena orang kampung komplain. Tak. Ni pasal kawasan kampung ni. Ni kawasan kampung. Mabuk. Dia kena buat elok. Makan nak buat. Boleh buat elok? Boleh lah. Sini dia buat elok je dia elok. Elok lah ni elok. Tak taluk berminyak. Tak berminyak dia punya. Steady. Assalam. Bagi lah. Thank you, Chef. Jangan sebenar. Penuh kedai. Macam ni bawa masih tu. Rakyat dah ni tengah susah. Rakyat dah ni nak beli barang kat kedai mahal. Makan nak beli barang mahal makan kat kedai.
dalam kampung. Makan rojak ada cucur udang. Cucur udang. Kuah dia. Oh mantap bang. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Padu. Oh, baik. Baik. Mana nasi lemak bang? Nasi lemak bang dah dong. Ada lagi tu. Ada itu. Makan mana ada? Dia ambil jauh. Ingat kau yang bawa dah? Tak ingat. Kita punya daging. Oh, daging. Ada ikan. Kita kena asok. Sup dia. Tak sampai. Sampai. Buang. Okey. Tak ada barang lagi. Ha? Ni. Kita try tambah ni. Okey. Buat sampai dia okey. Tengok gambar profil hang dengan gambar kedai ni. Ni kedai hang. Dia kan dapat panggil tu lah. Dia dapat panggil dengan kami. Kedai ramai dulu ni. Main jual sabun. Kedai-kedai ramai dulu ni bagi-bagi jual tayis. Jual sabun. Dah. Mariam. Hisham. Buah daging. Ni nak lihat. Baik. Terima kasih.
Jadi dia untuk peminat ni. Besok lain. Jangan nak banyak kecil. Bangkola ni si. Banyak yang beli pun. Batik. Buah yang sama. Waalaikumsalam. Mama ni. Ayam. Semua ni. Kebilin. Dekat Semeling. Semeling dekat Mabuk, Kedah. Thank you.
Oh, dia bubuh tu. Patut kena ingat kakak ni time-time macam ni. Kau pun nak kahwin? Ni bau jumpa nasi. Tak nak makan mua londoi? Tak jap dah tau. Saya kau orang tua dulu buat macam tu. Tidak, Miki. Yang goyak. Kuat. Kuat ketin. Kuat ketin. Ambil, ya. Oh, yeah.
2 kg. Dia beli beras. Kan? Dah kena makan kedai mak tu. Makan kedai. Orang-orang sini semua susah. Ini makan kedai mu. Oh, susah. Lo beras payah boleh. Makan kedai. Oh. Tak. Pak Yu pun makan lemak lah. Sibuk mungkin sangit 2 opang. Sangit 2 opang? Sangit 2 opang. Masih lemak. Okay. Sangit 2 opang. Sangit 2 kepang. Telur dia, ikan bilis dia berlungguk. Oh, macam topi. Oh. Ikan bilis. Sangit 2 kepang. Saya beli kat simpang Kuala. Tak jual pulut sambal tu. Beli 2 bungkus. Tak boleh jadi payu clear. Share location. Ha ni eh. Kalau yang ni dekat simpang Kuala. Ha kat simpang Kuala. Ha ni. Ha dua lelaki bini duk berniaga tu lah. Apa tunjuk muka aku dia berkenal lah. Ha, sangit 2 opang. Pulut sambal pun sangit 2 opang. Ha. Ha, kalau kat sini, ni kat Semeling. Hmm. Oh, baby. Ni daging makak. Daging makak ni beli kat Kepala Batas. Dekat depan masjid. Restoran Zulkifli. Dia punya daging, dia macam daging danok. Ha. Daging makak dia macam daging danok. Bau dia harum. Dekat sebenarnya. Tak, tak. Dia kata dekat sebenarnya. Haa. Dekat semuanya boleh buat buka dapat harga tu ha. Sangit 2 opang, ikan bilis berlungguk, sambal dia penuh, daging bakar. Ada layak selam nak cicah. Kau ya sam. Lawa kongsi hijau Pak Yu. Lah. Ni kawasan bulan mu ni. Kawasan dia. Tanya depa Semeling tempat apa? Semeling. Ha. Tak depo depan ni. Tu. Kau yang mesti dia tak depo. Gelang patah ni. Ah. Tu tak depo. Depo mana? Tahu tak apa. Ha? Tu pesan sembah. Ah, ya. Produk dia.
Yai. Dengar patah. Sembeling lah. Saya tak sembeling lah. Ha. Baik kau, Pak Yuh. Salam. Udah. Merabuk, merabuk. Tak ada merabuk. Sungai Petani, merabuk. Duduk sini main bangun untuk aja dapat. Dapat sekali ya. Masa amanah dia awak. Nak buat yang mana? Bini kata dulu duduk Kedah. Dulu duduk Kedah. Tak sampai sini 6 tahun. Tengah susah nak buat pergi mana. Kereta pun tak ada. Takkan nak buat bini jalan naik motor. Anak tinggal kat rumah tak boleh herak kan. Ha, terima kasih. Tukang kebun. Ha. Ha. Dia belakang ni. Ada jugdang, jugdang okey tadi. Usul. Ya bang. Oh, terima kasih bang. Terima kasih. Apa? Ha. Daim punya kampung Pak Yu. Ya ke? Tak mabuk ni. Ni sate. Sate Semeling. Sate. Ha. Kedah panggil sate. Sate. Sate Semeling. Ada ayam, ada daging. Daging. Kuah dia. Hak mana pasal orang duk Semeling tau. Letak bakal lemak eh. Lagi lembut. Dia punya pekat dan kuah kacang eh. Padu. Cok udang. Ha, cok udang. Ba. Cok udang. Nama kedai Pak Yu? Art Semeling. Art Semeling, Art Semeling. AT. AT ya, Art. Art Semeling. Aku. Cuba. Zaman padu lah. Sungai Petani hadir. Nak tanya Sungai Petani lah. Takkan dia tak pernah sampai ni. Duduk yang tahu gedung tak sampai. Tanya kawan kita kat Sungai Petani. Takkan dia tak tahu Semeling lagu mana. Meleleh elok. Pak Yu kalau buat review makan aku tak tahu lah. Review nasi lemak berpadu. Di makan. Wah, apa ada kopi lain? Tadi apa-apa air kedua yang? Tak ada bilang kak?
Sampai dekat ni, tak sampai. Tak jumpa jalan. Gurau Pak Yuh, gurau kan. Harang tak marah Pak Yuh. Langgak marah aku pula ni. Dia tak bagi jumpa jalan. Tak jumpa jalan. Aku kena, fik, usam. Lepai, sampai kat lepai. Makan laksa kat lepai. Langgak jam. Ujok aku tak pi. Tidak sangkut ni. Jam apa? Cuti je. Ada apa kat langgak? Ramai gambar. Tak in, thank you. Patah ayam main bini aku. Ni bini aku. Dia kata ayam. Ayam petik. Ayam bakar. Buat makan, badan kecil. Pergi. Makan kuat. Badan kecil. Jojo. Mak besar makan nyang-nyang. Biar je depan tu. Tapi jalan. Ini lah. Depan sikit. Dekat sini. Sini, jalan ni. Simpang tu. Tapi dekat kedai ni. Mana ni? Depan sikit. Jadi. Tekan lah. Cari asam. Abangnya ngambil ayam. Kopi ais satu lagi kak. Kopi ais satu lagi. Kopi ais satu lagi. Ya. Ya. Okey, laju. Okey, sambut tu. Okey. Baju kuning. Saya order kopi ais. Dia sebut tu, mana dah. Tokey tengah tengok saya. Tokey kena tu. Saya bayu hutam. Suara anak negeri. Duduk jumpa kan? Nasi lemak dua bungkus ya. Model baru RM2 per upang. Ha, nak makan nasi lemak dua bungkus. Kan? Beli ya. Nak nasi lemak sedap. Pilih tukang masak sedap, dapat sedap. Apa nak cari bini ke? Nak cari tukang masak? Bini buat teman makan sudah lah. Sembang depan bini ya. Salah kuah. Sama rasa dia. Kuah yang sama. Ini sikit. Ini lagi. Daging tu. Sedap. Daging makak. Beli semungkui. Bawa balik. Dekat Libadin, di Kedai. Ni dekat Pala Patah. Sup je budak. Pak Yus, boleh share tempat-tempat yang sedap di Kedah makan? Mereka bang?
Alright. Pak Yu makan tak jap? Tak jap. Tak cukup duit. Hmm. Nasi raya Pak Yu, saya tak makan mamak. Tak apa makan mamak. Wah, oh, bingi aku dadan. Ya, boleh ambil. Ambil. Apakah satu ni haji menang di sini? Tapi ni Melayu, Melayu punya, Melayu padu. Eh, nasi kandak. Nasi kandak depan nasi kandak Melayu depan hospital Sultan Abayah pun sedap. Enggak pernah makan. Nasi ilan okey tak payu? Tak tahu nasi ilan tahu mana? Ha. Ah, betul-betul aku hantar. Dia ada time dia. Yang pukul 12 malam sampai pukul 4 pagi dekat mana? Yang padu. Tapi semua Melayu ah, Melayu semua ah. Ya. Payu punya hantar tempat Melayu ah. Ha, tempat Cina saya kata lah. Kedai Cina makan ke? Ha? Awak ni ustaz ke? Maghrib tak mayang ni? Hmm. Kan? Nama apa dia ni? Maria. Maria ketua apa? Tak ketua sebenarnya. Ustaz ke? Dapat nak menantu, tak tahu ustaz ke tak? Tak tahu. Tapi dulu lepas pergi saya ustaz ke? Ustaz Sabun. Haa. Abrah Shop kata. Makan tak payah buat live. Orang naik lah. Dia tak buat live. Orang menegak makan. Macam mana siapa nak review? Ha. Kita review baik ya. Kawan kita. Yeah, kawan kita. Ha. Makan lain marah tak tahu mana ni. Dia pakai fatwa mana tu? Ni. Ni tutup udang ni. Jangan nak marah tutup udang. Tutup udang ni. Ni bukan. Ay. Hmm, baik kamu. Macam bila dia rangup macam ni, dia release. Dia cah sampai kat otak. Ha, bini aku lawa. Lawa. Ya. Mata tu. Kan? Lepas tu, makan ni betul-betul. Ambil kuah dia ni. Kuah. Makan nasi bungkus modal RM1 RM2 pak ubang. Hmm. Buat tak? Lupa nampak tu. Hmm. Nah. Sengit rupang. Bersedahana dalam kita makan ni, kita kena bersedahana. Makan ke tempat-tempat murah. Jimat. Okey. Ya, oh, jimat. Lah, ada lagi ni.
Ni nak buat kira apa dah ni? Ni. Pedal ni. Ya Allah, pulut. Pulut apa nama? Sebut cuba bagi tahu pulut apa ni. Allahuakbar. Ha? Sedap kat mata saja. Pulut apa ni? Pulut inti. Masya Allah. Tengok betul-betul. Bersinak pulut dia. Tu. Sangit dua kupang. Ah, pulut. Pulut sambal makan lah. Sangit dua kupang. Ingat. Kedai, abang tengok kedai pun berselera. Abang tinggal kat mana ketua ni, bang? Ha? Ketua. Oh. Asal. Berat. Memang berat pun kedai ni. Tak tahu musafir belakang. Dia orang. Ni semua orang susah ni. Rumah tak ada berat. Waalaikumsalam. Pas sana. Tak makan kat rumah mereka ni. Pakai tak makan kat rumah dah mereka ni. Orang kampung tak makan kat kampung ni. Kopi. Bismillah. Ni, apa nak tahu kopi yang bagus? Bila angkat, masih nampak kopi. Ha, ni kopi yang bagus. Bukti rakyat Malaysia sengsara, betul? Jadi saya nak bukti kan, yang rakyat Malaysia lain tengah sengsara dalam kampung. Ni bukan bandar Sungai Petani. Ni dekat kampung. Sebab apa? Makanan-makanan hebatlah, cucuk udang kakak bagus. Sedap sungguh. Dia punya keruk dengan kuah dia pekat. Bahang. Bahang tengok. Aku bukan. Aku nak semang. Tengok. Sedih belakang. Muka sedih. Balik sedih. Ha. Aku. Ha. Kampung Papa Yus. Sebeling. Studio. Orang susah. Aku kata dah. Tu aku kan murung kat Sembeling. Dataran art sate Sembeling. Ditipu. Tempatnya banyak ramai, ditipu. Ingat ada sate saja. Hang tengok aku makan macam-macam tadi. Susah orang kampung ni, Sembeling ni. Mana ada bangunan keliling, mana ada? Ha, keliling ada bangunan? Tak ada, ada jalan ya. Kampung. Ha, main jut tak jaya. Ha, tengok mana bangunan apa dah. Ha, tengok ada bangunan apa. Ha. Bukan ada bangunan apa. Ha, tak percaya. Ha, kita tengok tepi tu. Ha. Sedap pula. Mana ada bangunan? Tak ada. Ada nampak? Ada nampak bangunan tak? Ha, payah ya ada. Betul. Ada payah ikut ni. Ha, main makan tapi dia orang kampung.
Kita bukan tahu. Kampung mereka lagu ni. Ya Allah, dengan gambar panda. Ish. Hai, susah-susahlah orang kawasan ni. Sengsara sungguh. Hai. Macam mana eh? Macam mana? Macam mana kita kena bantu rakyat? Supaya rakyat boleh makan kat rumah. Saya turut sedih tengok kedai penuh rakyat. Susah macam tu. Ya, rumah tak nak beras. Beras payah. Ha. Ni hakikat sebenarnya keadaan rakyat Malaysia. Tambah-tambah di Kedah sekarang ni. Baru balik kalau... baru balik kalau boleh jumpa Pak Yus. Ha, ni... Orang Sanusi semua. Tak Sanusi lah. 02 lah sini. Ingatkan saya sekali. Derita. Assalamualaikum, salam. Waalaikumsalam. Wah, Allah sudah. Nah, habaq mereka tu dia dalam kampung. Lama tu tengok dalam TikTok. Ya, lah. Alhamdulillah hari ni. Kita satu jumpa. Grup. Satu cantik. Grup. Satu grup. Abang kita. Satu grup. Satu grup, subhanallah. Pecin, baru pecin kemarin. Baru kemarin, tahniah. Masya-Allah, tahniah sekali lagi. Kampang. Kita masuk. Kalau tidak duduk AOCS dengan petani. Ah. Pecin kemarin. Alhamdulillah. Lah 60 tahun. Dengan petani. Ini apa ni? Alhamdulillah, 60 tahun. Ni saya on the way balik ke KL ni. Tukar tak terkejut selalu. Kasar ni. Sahabat ni. Sahabat bagi yang mengamuk ni. Nahabak dia berkata, rakyat mesti tengah susah, tak makan kat rumah. Susah apa benda? Ni, tak makan kat rumah. Payah tak nak beras. Nak pergi tanya dawai tu pun oh. Nak masuk. Tak boleh masuk? Tak boleh masuk. Ramai jam. Jam oh. Patah balik. Allah. Saya duduk sengah petani. Duduk sengah petani. Dekat ni pun di balai ni. Boleh kontak Pak Ngohli. Pak Ngohli? Pak Ngohli. Pak Ngohli. Dalam tu ada. Oh, dalam follower, ni. Follower. Ada Pak Ngohli nanti kita tengok. Nanti komen kat saya Pak Ngohli. Pak Ngohli. Ya. Alright, insyaAllah. Beres buat lah. Beres, baik-baik. Selamat. Ada. Terima kasih banyak juga. Baik, selamat. Mari sengah petani lain kali. Baik-baik. Pak Ngohli. Alright. Ha. Lah, aku nak abang kat hampa. Dulu jiran saya dulu jiran saya ni lorong 55 Taman Ria. Ha tu Pak Ngali. Ya Allah. AOC tu. Ha. AOC Assistant Officer apa ni ya, balai polis ni. Ha, saya first time. Ha. Ha. Nampak tak? Ha, ni dia. Dataran Sate. Ha, Dataran Ak Sate Semeling. Eh, aku tinggal bini aku lama dah. Okey, aku nak tunjuk kesusahan rakyat. Bukan ada apa. Nak bagi rakyat nampak betapa periknya. Ha. Ni kereta ni, tak tahu lepas bayar tak kita. Tak tahu, main makan tau ni. Makan pula murah sini kan. Tu rakyat main makan tau ni. Bawa murah. Murah lah. Pak Yu makan isi lemak dong. Sama. Ha, sate mungkui. Sup mungkui. Ha. Baik. Masuk. Ha. Allah. Aduh, susahnya rakyat, susah semua rakyat. Rezeki jumpa dengan Pak Ngohli. Ha, Pak Ngohli tu AOC. Pagak besar tu, pagak besar. Kurang-kurang 3 paku tu. Ha? Kurang-kurang 3 paku. Pokli. Apa dah tengok sate ke? Ayah. Ni tempat makanan orang susah. Baik bang. Ha. Eh, tap screen lah, tap screen. Ha, tekan button share tu. Pak Yu buat kelakar gila, susah. Ha, sungguh. Tak habis lagi makan tu ni. Nak jogi lagi. Yang ni cara makan. Nama dia pulut inti. Inti dia ni. Ah.
apa lagi Pak Yu? Tunggu bagat geram. Baik. Ikut-ikut inti ni banyak ni. Banyak ni inti ni, bukan sikit. Tapi dia mewahkan kita. Ha. Nampak tak? Dia mewahkan kita. Habis sebab tu pakat main makan kedai. Kat rumah tak ada berat. Ha? Macam bendera. Tapi dia ada ni Putin kat atas. Benam, benam eh. Inti ni benam eh, macam ni. Oh. Macam tu. Macam tu. Macam tu. Terima kasih. Terima kasih, Jo. Betul ya. Kena benam oh. Dahsyat, Jo. Bunga dia benam, dia terbelah dua, kita kepik, dia jadi macam... Cepat lah, balik lah. Ayak habis lah. Kering. Ha? Kering. Ha, kering ni dia punya kering sikit. Dia punya apa? Pulut. Tak punya aku. Ha, wajah pulut dia lembut lagi. Sebelah elok. Nampak kan? Balau dua tu tadi. Lelaki semua soalan ni buat lagi. Jangan Pak Yu. Makan kedai nanya orang lain. Nak pergi cari kedai, cari kedah. Habis tak ada kedai Pak Yu makan. Ha. Saya review kalau saya pergi kedai tu, kedai tu padu. Ha. Tak padu saya tak review. Nanya orang. Ha. Kalau tak padu saya tak review. Nanya orang siang orang. Ha. Aku tak suka dia ni. Tak. Aduh. Awak tak suka agak aku. Hang mana boleh buat macam tu. Ha, tengok hang tak suka agak aku. Hang tak ada perlu orang ramai macam aku. Banyak sangat ni. Ayah abang. Abang minum air tebu ayam tadi. Patah yang dulu minum air teh abang tu. Ayam seduk dua kali ya. Tak kopi eh. Ni awak lain. Ha? Ni awak lain buat tu. Tak. Jom. Jom. Dah bila makan? Kita bukan lama kan? Tak iwal lah untau duduk tak mana kat lagi. Ha. Risau kan nak guna meja kan? Okey, jom, jom. Bayar belum? Jom. Ha? Bayar? Abang, bayar. Alah, biar masa abang bayar. Biar, bayar. Ayang. Abang. Ayang lah cepat. Ni duit dalam ni. So, yang tu lah kau berasa kau baik. Ni eh. Ni semua dia. Abang punya besok eh. Tambah. Kau juga. Ha. Habis usut pula usut. Tak. Okey, hati-hati. Pak dah berkuasa. Pak Yu, kita kena masuk gua tu. Ni tempat. Tempat orang-orang susah menyerahkan harta lah. Sebab oh. Ya Allah, penuh lah ni pun penuh. Aku malas nak abang apa. Berasa. Dia bakar ayam pula dah. Tengok. Wa ilaha illallah. Bakar apa tu ayam. Oh. Noh hai. Bang. Dia orang makan sambil menangis ha tu. Sedih lah kau.
Ya Allah, terima kasih ya Allah. Murah rezeki kami ya Allah. Hei, kuat makan sate lah. Meja Pak Yu dia lap je lah. Pak Yu bangkit zat lah. Lap lah, kering lah. Laju sungguh. Pakai tak boleh ambil balik lah. Meja tu. Tak usah main lepak lah. Tak ada lah dia ambil lah. Rakyat Malaysia tengah susah guys. Kita mesti buat perubahan. Rakyat Malaysia suka makan kedai guys. Sebab apa? Sebab beras payah nak beli. Lah beras payah. Kerajaan orang-orang negara saja yang boleh dapat beras. Oh. Tahun tu. Betul ya tadi toke yang order kopi dia tadi ni. Ni toke dia. Ni toke dia. Betul Pak Yu, kita kena bagi pas takbir. Bawa ayat riang gembira. Sian. Dulu ni masa 33 bulan mereka memerintah, kedai kosong ni. Kosong. Tak ada. Jalan raya pun tak ada orang. Sebab apa? Orang tengah mewah. Bersukaria dengan duit KWSP. Ah, tu dia. Masjid pun tak boleh pergi. Tak boleh pergi. What time tu masjid tak boleh pergi. Terlampau. Orang tu lupa diri. Sebab kaya. Telajak mewah. Telajak kaya, telajak mewah, lupa diri sampai masjid pun tak pergi time tu. Kunci terus masjid. Ha, bendera putih tu Pak Yu. Tak nampak ke? Bendera putih tanda kemewahan, hak paling kaya sekali time tu. Masya Allah. Subhanallah, tabarakallah. Subhanallah, Pak Yu. Subhanallah, tu dia ha. Ni hari-hari lagu ni. Okey. Ada lagi dia produk madu. Baik. Baik. Lima ayam, lima daging. Lima ayam lagi. Oh, satu. Baik. Sup daging satu. Nasi putih satu. Kopi OI satu. Ayam suam satu. Ni kopi OI. Kopi OI tambah. Kopi OI tambah. Tadi abang order tadi. 28.5 bang. 28.5 bang. Yes. Subhanallah, murah sungguh. Kedah. Tu dia. Semoga murah rezeki. Baik, terima kasih. Ya, semoga. Assalamualaikum. 20 apa? RM28. RM28 dapat beli 50. Tak payah suruh bini masak lah. Ha? Bodoh bagi bini masak. Ha? Tak payah suruh bini masak. Ah, nak kira guna ni. Hai, RM28. Hah? Nak buat kira guna ni. Aku ingat nak bayar 28 tadi 280. RM28 kejut. Aku nak ambil duit pula tak sat ni. Nampak tak aku bagi duit 52 keping tadi, aku ingat nak tambah lagi 100 eh. Ya Allah. Hai, nego boleh untung apa ni? Memang buat untuk orang susah ke lu? Ke mana? Dia pun marah abang kata murah saat ni. Jangan doa abang kata murah lah. Hai. Seorang makan. Seorang makan. Yalah.
Aku minum kopi pun lebih RM10. Saat lagi nak beli kopi pula. Baki tu sedekah payu. Sambil-sambil lah beli kopi, boleh beli kopi. Kopi RM10. Sorry. Ha. RM28 makan dengan bini. Makan sate, makan ayam bakar. Hak mana tengok tadi tengok. Oh. Hai. Hampa nilai sendiri lah. Masya Allah. Murah berlambak payu. Belen buah minyak. RM28. RM28. 8 kupang. Tak silap. Ya Allah. Kat mana? Tu. Kat mana tu? Tu nama tempat ni Semeling. Tu Semeling. Ah, Semeling, Semeling, Semeling. Dataran Ak Sate. Dia silap kira ke Pak Yu? Aku perasan dia kira silap kira. Aku ingat dia silap kira pasal. Takkan RM28. Dengan sate ayam, sate daging. Sate 10. Lepas tu ayam bakar lagi. Berapa cucuk takkan 50 sen? Tak ada dah. Rata pun suria dah so cucuk. Takkan 5 upang tak ada. Dia silap kira tu. Dia pikir dia ada silap kira. Tapi ni memang. Ha? Silap kira tu. Ada. Bius apa nama sup daging orang keting? Abang bagi tahu tak kata? Ada semua tu yang tu. Kan dia set kira mak. Ha, silap kira tu. Ha, jumpa balik cashier. Han cari digaduh dengan dia satgi. Kan? Murah sangat. Murah sangat. Penuh meja. Rezeki lah bayu. Ish, no. Hampa buat main anak bini memakan. Weh, RM28 nak suruh bini masak buat sate. Ha nak suruh bini buat sate. Ha? Ayam bakar lagi mah. Ha, ayam bakar? Ayam bakar sate. Ha, ayam bakar sate. Cucuk udang. Cucuk udang. Sup. Ha, sup orang keting. Daging orang keting. Depa kira harga budak-budak boleh jadi kot. Ayak. Ha? Ayak dulu. Lah abang bagi dia 100 eh. Nak ingat nak ambil lagi. Ingat 288 dia sebut 288 kupang. Aku bagi dia 100 eh. Dia bagi balik 50. Lepas tu bagi balik 20 ringgit. 21 ringgit. Kalau kena bagi macam tu dia yang ni. Haa. Eh Pak Yu ingat 200 lebih. Mangkuk Pak Yu pun takkan ada 200. Haa pasal 28 tak apa nak kata apa. Dia tak abang 28 ringgit. Dia kata 288. Lepas tu Pak Yu kata apa? Bayar nak kata apa? Dah makan dah kan? Bayar lah 280 pun. Tak biasa juga duduk bayar lagu tu. Ha. Peminat Pak Yu kot tu boleh jadi tu. No. Ha. Dia cian kat Pak Yu tu. Macam-macam taksir lah dia boleh. Dia kesian kat Pak Yu. Kesian kat tukang kedai. Orang susah makan. Kan aku bagi tahu tempat ni tempat orang susah. Ha. Kampung ni. Ada paya je kiri kanan tu. Kan ada apa? Paya kena buka bot autografi. Tak tahulah. Tapi jumpa tadi AOC. Ha, pegawai polis. Bau pencen kemarin. Pencen main. Ada seorang AOC. Okay guys. Korang semua awesome. Dia kenal apa? Kenal. Follow satu team dia. Satu guys. Duk tengok selalu. Ha, nama apa tadi? Lupa nama apa tadi. Tolong abang Azad. Ha. Ha, besok saya nak pergi lah. Mai. Sedap. Sate dia memang sedap. Ha, Pak Sugani. Betul. Pak Sugani. Weh, picit tetek bang. Apa dia? Ada apa? Bini aku gerak picit tetek. Pak Sug tu. Pak Cik Sug tu. Dia kata apa-apa dia?
dia ingat abang nak order, baru nak order. Order kat kata meja kat ni. So lepas dia tak order lagi lah. Aku pun tak lama dia ni. Kan lepas tu budak tu bagi tengok kan. Dia abang buat live kan. Lepas tu budak tu biar bagi dia. Dia buat live. Dia lah budak tu tengok. Dia buat live kongo. Buat live lah umur. Bebaik sah ni. Kedai ramai. Dia pun tension kongo lah. Dia penat. Duduk kat api sama. Pampang so, dia pun. Dia tua pun tua dah. Ha, letih doa tu. Kita main-main. Kan masa hantar dia yang keluar. Ada mana dia keluar? Kan? Sebut nama Pak Yim masa nak bayar tu. Sebut nama Pak Yim masa nak bayar. Eh, perasan kat bila bang udah ayak, dia terus keluar tokeh dia. Mana tokeh tengah perhati? Memang tokeh tak ada kat luar. Tokeh tu, time tak ada orang ni, dia keluar. Ha, tu tadi bayar kat tokeh? Memanglah tokeh yang jaga kau tu. Ha, tokeh. Tak sebab kita bayar kat tokeh. Ah, tu tokeh tu. Dia dah habis orang beratur tu. Dia akan keluar tengok ni dia, budak-budak dia. Tu dia, nak abang apa. Weh, sorry lah, kereta Pak Yu bising. Pak Yu dah setting, tak boleh buat. Pergi kat kedai, aksesori tadi tak boleh buat. Kita balik tu. Memang betul-betul pintu bang. Ha? Pintu. Pintu lah? Ha. Alright, alright. Baik, tak apa. Nanti kita tinggal. Kesian kat apa dengar bunyi tik-tik ni Pak Yu live. Ish, dia ni lah. Kau demai tangan dia gerak kat Pak Yu lagu tu. Pak Yu macam mana? Tengah nak tidur kebaik. Bismillahirrahmanirrahim. Baca lah doa naik kendaraan. Bukan baca doa tidur. Audio ke? Bukan. Pintu-pintu. Oh, sensor pintu kot. Oh, dia bunyi. Bismillah. Sama ada kena hujan belah atas atau belah bawah. Situ pun tengok dekat speaker tu dah ni dah tu. Air tu hilang dah bocor tu. Pen dia dah buat dah. Bismillah. Bukan dia bocor ni. Getah. Dekat atas tu dia penuh kadang apa. Oh, hampur. Bismillah. Ya Allah, bismillah. Bismillah. Ni pergi belah mana ni? Tak tahu. Ha tu pergi belah bidung, Alostar. Ha, kita kena pusi balik, pergi tepi tu. Lah kampung ni nak buat gambar sebeling. Tak rajin boleh balik awal. Tak rajin boleh balik awal dah. Daripada KL balik kau ni pun gerak malam. Kau ni pun gerak malam. Awal hotel gerak malam. Ya Allah. Abang tak tahu sambil boleh nak tarik tahu baru kita balik. Oh, jangan cari pasal. Awal. Dengar lah kawan. Oh. Malik dah lah pakai ini. Ni abang ni pakai. Bila tak aku. Nak kona tak boleh ni. Tak usah kona. Straight lah. Nak ngona, nak ngona. Ngona apa? Nak ngona masuk sungai petani, masuk airway tu. Oh. Kata nak pergi jalan bawah? Jalan bawah tak. Oh, dia juga jalan bawah tu. Atas kan jam? Atas jam. Boleh jam ke? Luar ni jam? Bukan jam. Merah. Merah. Orang-orang sekarang ni, orang... Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Toll free ke lagi ke? Eh, pasal apa nak free pula toll? Oh, Christmas. Dapat toll free eh? Oh, patutlah penuh orang. Tak tahu aku tak tahu pun toll free. Aku bukan berapa kisah sangat barang-barang free ni. Maklum lah. Kan? Orang kaya lagu tu. Dia kan peduli sangat barang-barang free ni. Ya betul. Patutlah penuh. Oh toll free. Padahal lah. Dia mak ada berapa ratus tu. Yalah. Kalau pada Johor tu balik ke dah. Aku kira pergi jalan bawah ni. Toll free rupanya jalan bawah ingat tak jam. Patut naik atas lah kalau jalan bawah clear. Oh, jalan bawah clear lah sikit. Kejam kat jam bagi free tu lah. Sepatutnya aku mewah guna jalan. Sepatutnya aku boleh guna dengan selesa apa nama toll. Disebabkan kerajaan bagi free, toll jadi sesak, menyusahkan aku. Ah, tak guna punya kerajaan. Sampai aku kena duduk pergi jalan bawah. Pok dia aku boleh atas jalan. Haa. Hang betau tak? Oi. Sejuk. Kerajaan ni memang perlu. Kita kena ajak lah. Kan? Suka sangat bagi benda-benda free. Dekat rakyat. Ya, baca doa lah. Subhanallah. Haa. Weh, 23 sampai 26 toll free. Jalan. Berapa hari?
Aku kena pakai bawah, jalan bawah. Tak boleh. Habis orang-orang, orang kaya kena pakai jalan bawah. Kerajaan ni memanglah tak fikirlah dia buat apa. Dia nak buat dia fikir sama kita ni. Hah? Asyik nak layan orang-orang. Aduh. Macam mana nak buat? La ilaha illallah. Ha, biasalah dia orang. Ha, tak seorang kan ni. Ha, tak apa. Okey. Oh, midnight hours. Ya Allah. Toll free rupanya. Itu, kenapa dia nak buat apa sangkut situ? Sangkut lah, traffic light. Oh, tak, dia sangkut situ kot. Eh, nampak main kot ni kot. Ha, tu nampak aku dah pergi kot Sungai Petani ni. Dia bagi toll free. Hai. Kerajaan kata toll dah dihapuskan. Ha, sudah. Hmm, habis. Tak ada istimewa lah. Tak payah jadi kaya lah kalau macam ni. Ha? Kalau macam ni jadi kaya, apa makna jadi kaya? Semua orang tak payah-payah. Tujuan kita bagi ada beza. Ada kaya, ada yang kurang kaya. Kan? Barulah orang kaya dapat nikmati kehidupan yang lebih selesa. Berbeza dengan orang biasa. Ni tak bagi sama. Merabut dengan dia apa? Jenuh kita. Eh tak, sorok pun pespek, pun pelakar. Ha? Ha? Jenuh dah kita. Sorry lah bunyi enjin apa bising. Bukan enjin. Sensit, sorry. Ha? Astaghfirullahalazim. Hei, abang tak boleh kena pasang aircon. Dah lah tak mandi, tak mau pasang aircon. Lengah eh. Tu dia penuh lah rakyat Malaysia. Macam mana ni? Tak ada keistimewaan, macam tak ada keistimewaan tu. Huh. Ada duit ingat nak naik masuk highway selesa. Dah, dia bagi free pula dah. apa punya pendapat blok? Ha? Kerajaan ni memang tak boleh dibiarkan. Tak tahu kalau berapa. Ha? Tahu tak pukul berapa sampai KL? Harui ya. Pak Yu sampai sini kemarin pun subuh. Pak Yu sampai subuh. Kemarin. Lepas tu semalam tidur. Ni baru nak gerak. Aku nak buat khabar hotel kat Ustaz habis. Habis hotel kat Ustaz. Wajak nanti. Ha. Tu nak kira ke mana? Memang kerajaan ni tak tahu menilai. Dia buat ikut dan dia. Dia tak kaji sebelum dia buat sesuatu. Dia tak kaji. Patut dia kaji dulu sebelum dia nak bagi free ke apa ke. Macam Mahathir buat tu betul dah. Sebenarnya Mahathir buat tu betul dah. Nak selesa bayang lah. Betul tak? Weh, dia pun tak kata apa tu. Time-time ni tu. Patut dia pun tak kata apa lah ni. Dia pun seronok lah. Kajian air binat cakap dia pun. Nak senyap. Alhamdulillah. Eh, dia ni lah. Kena cari lah pakar Alphard. Cari tang mana menatang tu duduk. Lepas tu K-pop. Bagi senyap. Hai, nak isi minyak pula ni. Hai, mujok lah minyak kena bayar. Kalau minyak turun lah. Ni cara minyak. Minyak tak turun harga ni. Kereta penuh atas jalan raya. Penuh. Saya tak boleh main banjir. Tak mana ni jalan merabuk. Merabuk sebeling. Ah, betul sebeling.
tak sihat bawa makan, tak sihat buat live kat sebeling. Alung, tenang. Hang tenang, tenang, tenang abang ni. Betul lah Alung, oi kat sebeling ni. Ha? Beraya kau we use. Dia ada ujung-ujung tahun ni semua cuti. Dia bukan pasal raya, pasal cuti. Ha. Why do it? Raya Christmas. Patah berumur satu hari. Ya. Lagu mana ni? Oi. Bukan ada bangunan apa petang ni, tak ada eh. Payah ayo ni. Tapi orang lah dia main makan. Dia makan semua. Allah. Depa balik sekolah. Apa balik? Sekolah Nusi nak masuk akademi Fantasia. Eh Nusi boleh buat tau. Selusi dia boleh buat tau. Program karaoke Piala Sanusi boleh. Tapi aku tak mau cakap lebih-lebih kuranglah. Tak mau dia menteri besar Kedah. Ada dolar tu kan. Laluan ni KL public holiday memang jam malam okey lah. Ha tu dia, ni dia ha tu. Ni kita beli ayam kat sini. Ya banding. Ya. Aku nak masuk highway tak berani. Dia takut jam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau boleh jangan madu sambil drive. Ayang, abang dapat dan sihat dia orang. Jangan memandu sambil drive. Okey. Waalaikumsalam Sufia. Terima kasih Sufia atas nasihat. Dah tekan balik. Lama dah tekan lah. Ready. Nak balik kat mana? Dia terbayar buku mana tau. Dia pakai sabuk wayar tu. Tapi dia tepi tu tak boleh guna auto. Tak apa.
masa tu. Lepas tu nak pergi kat kedai kawan tu, kawan tu tak ada. Pergi kat China tu. China tu settle buka-buka kejap. Teruk dia. Cakap banyak. Budak tadi tu tak biasa. Buat dia cah-cah pandai ya. Hak pandai, hak betul-betul pandai sikit sangat ya. Lagi mana nak buat kat Twitter lu lesiku abang? Tak buang lagi. Hak bekam minyak. Takkan tak boleh buat? Bukan sebab bekam minyak tu. Tak, minyak ubat tu apa tu. Tak. Dia sebab lapisan kulit. Buat tu tak boleh kot lagi kat tangan abang? Tak boleh lagi kat tangan abang? Tak boleh. Dia buat pesio lah. Dumbbell tu umur dekat mana? Ada umur. Oh, patah kan je. Padahal kami layar ni tak tengok dah getul itu ni. Sama, dah tengok aku. Semangat dah.